apa depan rumah metik payah. Nah, iki harap maem neng buri lihat suasana belakang sakjane jan muantul tenan ya lalap Lombok ceplus ceplus. Udah mulai pada merah ya. Wes ya, maem tapi maem buat sih. Nih ya teman-teman. Sangat mateng. Sampai dua lus kok uwit. Jarene nek dimaem sak isine apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, ini saya mau metik paya dulu ya. Ini buat buahannya kali ini cuman paya tapi beruanang. Wis salok nyu adam semburat-semburat. Wedi ku engko nek kematangan dicucuki nganu ya codot. Gek kene uake harta opei engko tak bagi yo karo kakung juga Mbak Nung juga. Sapa sing gelem lah. Oke, soale podo mateng kabeh. Oke, terus ini nanti habis unduh-unduh saya mau makan ya. Ini tadi delivery anu apa pesen sate diantar ke sini. Biasanya ndek rono kayak gimana ngono lah. Wonge gelem. Kayak engko kita makan di gubuk ya. Belum. Sebelum makan saya mau unduh ini dulu paya. Umurnya biasa nek sekitar 4 tahun ya lebih deh kita gua kayak jadi youtuber saya wah terus nggak ada nggak ini jambu nih apa bukan dulu. Ini saya unduh ini dulu yang belakang yang masih nyadam untuk besok lagi ya teman-teman. Dapat 5. Oke, lanjut kita bikin video di belakang ya. Kue kalau gerak kue cantik. Oh iya. Kayak satu. Ngunyak Yuna. Mama lo 100 ya yang ini rupane. Ya lah, imbunan dhewe lah. Orang patek mateng tapi. Nyadam. Wes ya. Belakang yuk ijo oke kono nyadam tapi ben berinin yo iki takutnya udah kemendalunan kematangan dicucuin anu codot dari depan rumah metik paya dapat 5 buah ya yang satu tak kasihin tetangga tadi. Nah iki harap maem neng buri lihat suasana belakang sakjane jan muantul tenan ya lalap Lombok ceplus ceplus.
udah mulai pada merah ya. Tapi sayangnya nggak makan cabe. Wes nggak popo gini aja ya teman-teman. Lalapannya labusium pare. Baru kali-kali ini ya Maem sate lalapannya kayak ngono. Sayangnya diisi bawang merah sama cabe. Mantul tenan. Wes mulai sekarang makannya di enak-enakin. Iki segone semini tak porsi ini tak kurangi ya. Tuh kayak sayurane dan buah. Nah, sebelumnya saya mau makan buah dulu, katanya lebih bagus makan buah tuh sebelum makan nasi. Saya biasanya berdaster terus nggak biasa kelambi biasa nih. Nah, ini sahabat online juga ya yang membelikan. Tapi iki nganu nganggone gurne kolo-kolo nih. Pas rewang apa pas metu ngono ya. Nek gur ning omah ya wis nganggo sing biasa-biasa. Lah yu naruh aku kaya ngene pangling jarene Mama Ayu ketok wis beradus. Padahal ini belum mandi, teman-teman. Jam habis ngasar ya. Nanti bentar lagi mandi. Ini saya udah kelaparan ini. Pengen makan. Monggo. Ini kita nikmati makanannya seperti ini. Tadi masakannya tuh nanggung arep masak males gitu. Pesan sate. Yes, ya, maem tapi maem buat sih. Ini ya teman-teman, sangat matang. Sampai dua lus kok uwet ini. Sampai blotong. Tak opek, tak iris yang nganu rotok rendalunan dengan pucuk. Yang atas agak kematangan. Kuat buringo nak tukul ya. Nah, aku mau isi nih. Jarene nek dimakem sak isine apik ya teman-teman. Makme ya. Tapi ora oke-oke. Tidak saya kunyah isinya, jadi bijinya langsung dilek. Oke. Tidak langsung saya habiskan, kok kenyangan ras demam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana benar. Nah, iki lalape bare bait. Ya. Pedes ngono ya matuk sajen. Pedes sih. Enggak apa-apa ya. Kita nikmati. Ini makan pare pahit untuk lalapan sate, jadi rasa satenya sedikit hilang, rasa parenya kerasa ya. Dan saya makan ini ditemani teman-teman, jadi semangat. Eh.
enak kok, nggak begitu pahit. Kalau mentah saya belum pernah ya, kalau matang udah sering. Kali ini lah busim. Biasanya saya kalau ngerebus labu sim tak kupas ya. Cuma gue tak ilangin getahin, tak sek-sek nengah. Enggak tak kupas, enak. Yang penting dicuci bersih. Lagi mau wong ibu bar dhewe. Bapak Rizal membengkel rong bare. Terus Rizal ke sekolah langsung poli ya ini. Kayak Yuna urung gelem. Ini mak dhewe. Alhamdulillah, ada sampuan. Nggak tahu ya. Engko dimakmu kok rada ngono ngene. Sik warten. Iki lalapan iki sing seneng goreku. Tak ganyang lah. Padane engko diganyang kene. Nek las terus yem enak yo. Nek pare nek rasa rada enak paite.
justru yang nggak enak-enak ini malah sehat loh teman-teman. Tenang, ini akan belajar hidup sehat ini. Sate juga sebenarnya ora apik dibakar-bakar ini, tapi aku kiar masak ini mau males kayak opo sih nggak tamam, daripada nggo keluwen lambungnya kumat malah payah yo. Terus apa enak ini ya, mudah-mudahan selalu sehat ya teman-teman. Kita antenin sih. Alhamdulillah akhirnya rampung 5M karena ditemenin teman-teman hingga selesai. Terima kasih banyak yang selalu support channelnya Mbak Iti. Pokoknya dukung terus channel Mbak Iti, walaupun videonya hanya seperti ini. Semoga menghibur teman-teman ya. Seperti ini kehidupan kami di desa ya, lingkungan seperti ini. Pokoknya ya apa adanya ya teman-teman. Oke, ini saya tutup dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.